Speedy. Kutov with the puck pass. Moving up. Holy crap! Saya akan membahas salah satu film yang rilis pada tahun 2004, yaitu Miracle. Nah, film ini akan menceritakan sebuah perjalanan kisah nyata pelatih olahraga hoki dari tim Amerika, yaitu Herb Brooks, dalam Olimpiade 1980 untuk memenangkan cabang olahraga hoki. Nah, sebenarnya di film ini juga banyak mengandung unsur politik. Namun saya akan berusaha menceritakan film ini fokus pada Herb sang pelatih dan beberapa pemain bintang mereka. Dan ini dia Miracle. Awal film kita akan dipertemukan dengan penasehat-penasehat olahraga hoki untuk tim Amerika. Di tengah-tengah mereka ada Herb. Saat itu Herb sedang mengadakan wawancara dengan mereka tentang rencana-rencananya jika dia terpilih menjadi pelatih nanti. Nah, ceritanya saat itu tim Amerika dalam keadaan kurang baik karena mereka selalu menerima kekalahan dari Uni Soviet walaupun mereka telah menurunkan tim terbaik mereka. Nah, saat itu Herb sangat percaya diri bahwa mereka tim yang salah, makanya mereka gagal. Saat itu juga Herb sangat berambisi akan memenangkan pertandingan tersebut. Namun orang-orang ini sangat meragukan Herb dan dengan segera mereka menyelesaikan wawancara tersebut. Herb kembali ke rumah. Di sana Herb disambut hangat oleh istrinya. Malamnya istrinya mengadakan pesta bersama dengan keluarga dan tetangganya. Di tengah-tengah pesta tiba-tiba telepon masuk. Saat itu telepon tersebut mencari Herb dan akhirnya Herb pun diterima sebagai pelatih di tim Amerika. Dua minggu berlalu. Semua pemain-pemain muda Amerika berkumpul untuk mengadakan seleksi. Nah, di situ kita akan diperlihatkan dua jagoan kita nanti, yaitu ada Jack Oche dan Jimmy Craig. Proses seleksi pun dimulai. Beberapa pemain telah menunjukkan skill-skill mereka. Dari atas lapangan, Herb mulai menulis pemain pilihannya. Dan ini adalah Craig, dia wakil pelatih Amerika. Beberapa saat kemudian, Herb langsung menentukan pemain pilihannya. Namun Craig kurang setuju dengan itu karena mereka diberikan waktu seminggu untuk menentukan pilihan pemain, tetapi Craig tidak bisa melawan. Akhirnya satu persatu mereka dipanggil. Janicek, Lich, Perkota, Callahan, McClanahan, Cox. Setelah itu Herb datang dan menjelaskan kepada mereka bahwa di situ masih terdapat 26 pemain, yang artinya masih ada 6 orang yang akan didiskualifikasi. Dan setelah itu mereka diberi sebuah tes psikologi untuk mereka kerjakan. Malamnya mereka semua berkumpul untuk mengerjakan tes tersebut. Nah, di situ ada Coxie, Oche, Silky dan Rizzo. Saat mereka sedang bercengkrama, tiba-tiba Mac menyapa Rizzo dan Mac pun juga membalasnya. Namun Oche tidak senang dengan sikap Rizzo karena Oche ternyata masih menyimpan dendam dengan Rizzo di pertandingan sebelumnya. Oche yang jengkel meninggalkan mereka. Besoknya saat mereka latihan dengan sengaja, Oche menabrak Mac. Mac emosi sehingga terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Namun Herb malah membiarkan mereka berdua berkelahi sampai puas. Setelah itu mereka berdua pun dipisahkan. Herb masuk ke tengah-tengah mereka dan menanyakan nama serta untuk siapa mereka bermain. Mereka pun menjawab nama mereka dan dengan tim mereka masing-masing. Malamnya Herb pergi menemui Jimmy, kiper mereka. Ternyata saat itu Jimmy tidak mengerjakan soal tes yang diberikan. Mengetahui itu, Herb langsung pergi dari Jimmy. Jimmy segera mengajarnya dan menjelaskan permasalahan hidupnya saat ini bersama ayahnya. Herb pun mengatakan bahwa kau harus memiliki komitmen untuk bisa bertahan di tim ini. Dan Jimmy pun menjelaskan bahwa dia akan betul-betul bermain untuk tim ini. Setelah mendengar itu, Herb pun pergi dan membuang kertas tes tadi. Di sisi lain, Craig pergi bersama Dr. Nagobatz. Dia bertanya dengan sikap Herb yang bisa saja tidak disukai pemain. Namun Dr. Nagobatz menjawab bahwa
Mungkin dia melakukan itu agar pemain tidak punya waktu untuk saling bermusuhan. Dan tujuan yang sangat bagus dari Herb. Lanjut, Herb mulai melatih mereka dengan sangat keras. Di sela-sela latihan, Herb selalu menanyakan nama dan untuk siapa mereka bermain. Herb juga mulai menjelaskan dengan cepat, namun tidak ada dari mereka yang bisa mengerti dengan penjelasan Herb. Mereka selalu dilatih dengan keras dan tidak ada ampun. Setiap hari latihan mereka selalu diporsir dengan penuh. Tiba di mana Craig ke ruangan Herb, dia menegur Herb dengan latihan yang diberikan karena sangat keras. Namun Herb menjawab bahwa aku tahu sampai di mana aku harus menforsir mereka. Dan Craig pun pergi dari situ. Beberapa hari kemudian mereka uji tanding dengan tim Belgia. Namun mereka harus pulang dengan skor imbang. Saat itu Herb melihat permainan mereka yang sangat individual dan Herb pun sangat jengkel. Mereka menyuruh mereka semua untuk kembali berbaris. Mereka agak kesal dengan itu karena mereka sudah sangat capek dengan pertandingan tadi. Kemudian Herb menyuruh Craig untuk segera meniup fluid dan mereka mulai berlari setengah lapangan. Beberapa saat kemudian Craig sudah mulai kesal dengan perlakuan Herb kepada mereka. Namun Herb tetap melanjutkan. Lampu stadion juga dimatikan, namun Herb tetap mau melanjutkannya. Sampai di mana semua pemain sudah tidak mampu berdiri lagi dan salah satu dari mereka meneriakkan namanya dan asalnya. Herb pun bertanya, "Untuk siapa kau bermain?" Ia menjawab, "Untuk Amerika." Akhirnya Herb pun menyudahi latihan tersebut. Craig pun mulai mengerti dengan sikap Herb. Saat itu Herb mulai lagi menjelaskan kombinasi-kombinasi mereka dan terlihat wajah mereka sudah mulai senang dengan Herb dan latihan-latihan mereka sudah terlihat lebih baik karena mereka semakin yakin dengan tim mereka saat ini. Saat itu satu persatu juga mereka didiskualifikasi sehingga menyisihkan 21 pemain. Yang artinya masih ada satu pemain yang akan pulang. Dan itulah yang membuat Herb sangat pusing memilih pemain tersebut. Di sisi lain, mereka telah bermain dengan sangat bagus karena telah mengalahkan Hartford. Saat itu, Jimmy bertemu dengan ayahnya dan dia memberi semangat kepada anaknya tersebut. Besoknya, ketika mereka mulai latihan lagi, tiba-tiba Herb mendatangkan seorang pemain baru bernama Timmy. Mereka semua pun bingung dan bertanya-tanya siapa orang tersebut. Saat selesai latihan, mereka selalu melihat sinis Timmy karena merasa diperlakukan tidak adil. Saat pertandingan pun terlihat Herb sangat memperhatikan Timmy dan itu membuat Rizzo sangat geram. Tiba di mana mereka selesai bertanding dan akan pulang. Namun Rizzo dan kawan-kawan melakukan protes kepada Herb karena sangat tidak adil memanggil Timmy di akhir latihan. Herb pun bertanya dan menjelaskan bahwa dia pemain yang sangat bagus dan tangguh. Namun tiba-tiba Oce mengatakan bahwa kami keluarga, seolah-olah dia menjelaskan bahwa biarpun dia jago, namun tidak memiliki koneksi antara mereka satu dengan yang lain. Mendengar itu, Herb mengatakan bahwa akan segera mengeluarkan Timmy, dan itulah sebenarnya kemauan Herb ingin mempersatukan mereka layaknya keluarga. Setelah itu, mereka merayakan Natal bersama, terlihat wajah mereka sangat ceria. Dan mereka telah merasakan hangatnya kekeluargaan. Dan itulah yang selama ini diinginkan oleh Herb. Mereka saling tukar kado dan tukar cerita. Singkat cerita, setelah latihan, Coxie dipanggil oleh Herb. Coxie sangat cemas bahwa dialah yang akan dipulangkan. Saat bertemu Herb, ya seperti biasa Herb pasti berbasa-basi. Dan akhirnya dia pun dengan berat hati harus memulangkan Coxie. Nah, sebelum pertandingan Olimpiade berlangsung, Amerika akan melakukan pertandingan persahabatan dengan Rusia. Dan kita tahu pasti mereka kalah dengan skor 10-3. Namun Oce harus merasakan cedera yang cukup parah, membuat Herb sangat pusing dengan hal itu, apakah memulangkan Oce atau tidak. Keluar dari ruangan, dia segera membuat Jimmy marah dengan mengatakan aku terlalu banyak memainkanmu, karena memang terlihat Jimmy agak kewalahan saat melawan Rusia. Namun pasti ada maksud Herb melakukan itu. Nah, pertandingan pun akan segera dimulai. Terlihat Oce pergi untuk melihat lapangan. Saat itu dia sudah pasrah, namun ternyata dia masih diberi kesempatan untuk bertanding. Saat itu gue sangat berharap si Coxie dipanggil lagi. Oke, lanjut. Awal pertandingan mereka melawan Swedia.
Saat itu Mac harus cedera karena kerasnya bantingan dari lawan. Dan yang paling mengesalkan adalah mereka masih tertinggal 2-1 dari Swedia. Melihat itu, Herb membuat mereka emosi. Dia menyuruh Mac untuk bermain dan menuduh Mac pecundang, sehingga membuat Mac sangat emosi. Melihat itu, Herb segera pergi dan mengatakan itu akan memicu mereka. Pertandingan pun dimulai. Kembali terlihat mereka sangat fokus dan benar saja, mereka menutup poin dengan skor imbang dan membuka lebar jalan mereka ke partai selanjutnya. Selanjutnya, Amerika mengalahkan juara dua dunia yaitu Cekoslovakia, kemudian Jerman dan Rumania, dan tiba di babak semifinal. Akhirnya, USA kembali bertemu dengan Rusia, dan inilah yang menjadi babak yang paling menentukan dibanding babak final. Dan akhirnya pertandingan pun dimulai. Sebenarnya di sini memang Rusia lebih di atas dibanding Amerika, karena rata-rata umur pemain Rusia sudah sangat dewasa dibanding USA yang masih rata-rata 21 tahun. Di awal pertandingan, USA harus kebobolan 1 gol terlebih dahulu, karena sebuah pelanggaran sebenarnya. Kemudian terlihat Jimmy sangat-sangat matang dalam menangkis bola. Kemudian Oce yang sudah sembuh dari cederanya langsung menabrak lawan dan mengopernya. Dan benar sekali, mereka berhasil menyeimbangkan skor menjadi 1-1. Namun akhirnya Jimmy yang sudah berusaha dengan baik juga masih kebobolan 1 gol dan menjadikan skor 2-1. Di situ terlihat penyerang Rusia mulai melihat sinis Jimmy karena ketangguhan dari Jimmy. Namun dengan cepat USA kembali mengembalikan kedudukan dan waktu pun habis untuk babak pertama. Saat itu Rusia kembali menyerang USA dengan berbagai kombinasi. Dan benar saja penyerang Rusia membenturkan kepala Jimmy dan memasukkan gol. Untuk cuplikan pertandingannya, gue saranin untuk melihat langsung filmnya, oke? Akhirnya Jimmy pun harus digantikan oleh Janasek. Babak ketiga, Jimmy kembali dimainkan karena kepalanya sudah kembali pulih. Kedua tim pun bergantian untuk saling menyerang. Jensen dengan tembakan kerasnya membuat skor menjadi imbang, yaitu 3-3. Namun pada akhirnya USA yang unggul dengan tembakan jarak jauh dari Mike. Sehingga skor menjadi 4-3. Di sini kita akan diperlihatkan usaha kedua tim untuk mencetak, namun akhir laga ditutup dengan kemenangan dari USA. Dan itulah menjadi sebuah keajaiban buat mereka atau miracle. Di final, kemenangan mereka menjadi sempurna setelah berhasil mengalahkan Finlandia dan berhasil meraih medali emas untuk USA. Been asked in the years since Lake Placid. All for an unknown. Di akhir film dijelaskan bahwa film ini didedikasikan untuk Herb Brooks yang meninggal tak lama setelah sesi pemotretan. Dia tak sempat menyaksikan, namun dia menjalaninya. Dan film pun selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk kawan-kawanku semua yang telah menyaksikan video ini. Dan semoga kita berusaha seperti Herb yang pantang menyerah untuk menggapai mimpinya. Dan jangan lupa subscribe dan stay updates with new uploads. Bye.